Anggota polisi dites urin. Pegawai bank tewas diduga dibunuh. Tolak pernikahan anak di bawah umur. Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Selain tiga sorotan tadi, berita tewasnya seorang warga akibat tebing longsor dan peristiwa lainnya juga akan kami sajikan dalam Kompas Pekalongan kali ini. Saya Devani Nurmala, inilah Kompas Pekalongan, selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kita mulai Kompas Pekalongan dengan cek urin yang dilakukan kepada anggota Polres Pekalongan Kota. Ratusan anggota polisi menjalani tes urin yang digelar secara mendadak. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi peredaran narkoba di jajaran kepolisian. Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, Satuan Provos Paminal Polres Pekalongan Kota mengumpulkan seluruh anggota polisi untuk melakukan tes urin narkoba. Tes urin tersebut merupakan salah satu langkah polisi dalam memerangi narkoba dengan dimulai dari tubuh kepolisian. Pemeriksaan urin dilakukan kepada seluruh anggota polisi tanpa terkecuali. Wakapolres Pekalongan Kota, Kompol Saprodin, dan para perwira lain pun tak luput dari pemeriksaan urin oleh Satuan Propam. Pemeriksaan tersebut terlihat sangat ketat, karena saat melakukan tes urin, diawasi langsung oleh anggota Propam untuk mencegah kecurangan. Satu persatu anggota masuk ke toilet dan memberikan urinnya ke petugas untuk dilakukan tes cepat. Sekarang yang diprioritaskan adalah anggota-anggota yang dicurigai ada indikasi terlibat narkoba, yang pertama. Yang kedua, yang juga anggota yang lain yang belum termonitor, kita sebagai upaya meminimalisir daripada penyalahan narkoba, baik itu para personil yang di lapangan maupun dari para perwira dan para kasat maupun kabak. Dari 116 anggota Polres Pekalongan Kota, dinyatakan negatif pengguna narkoba. Walaupun ada satu anggota yang positif, namun positif tersebut karena sedang konsumsi obat dalam masa penyembuhan penyakit. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Aneka macam barang ilegal, seperti minuman beralkohol, rokok, CCTV, dan lain-lainnya, dimusnahkan jajaran kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madia Pabean C Tegal, Kota Tegal. Barang-barang itu merupakan hasil sitaan instansi tersebut maupun yang dikirim melalui pos. Pemusnahan produk ilegal ini langsung di halaman kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madia Pabean C Tegal. Barang bukti yang dimusnahkan dari hasil operasi antara lain 1.254 botol minuman keras berbagai kadar dan merek, 74.463 batang rokok ilegal, 45.410 gram tembakau iris ilegal. Sementara barang hasil penindakan atas kiriman pos antara lain 1 unit kerangka sepeda, 2 unit CCTV, 1 buah drone, 1 dus USB flash disk, berbagai mainan anak, kosmetik, dan berbagai jenis pakaian serta barang lainnya. Pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan dengan digilas menggunakan alat berat dan dibakar. Pemusnahan disaksikan sejumlah pejabat sipil, TNI, Polri, dan Kejaksaan. Diperkirakan, total nilai barang yang dimusnahkan ini sebesar Rp260.526.878. Akibat barang tambah cukai ini, potensi kerugian negara sebesar Rp169.166.289. Yang dari kantor pos itu rata-rata apa, Pak? Kalau yang dari kantor pos itu ialah barang-barang yang tidak diurus, Pak, oleh yang pemiliknya. Oh, miliknya? Iya, jadi harus ditinggalkan begitu aja. Tapi bukan ilegal ya, Pak? Ya? Ada juga yang ilegal yang lartas, larangan dan pembatasan. Yang harus ada dilengkapi dulu dokumen impornya, sementara yang bersangkutan tidak melengkapi dokumen impor dan tidak diurus. Barang-barang tersebut merupakan hasil penindakan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Semua barang yang disita ini dikarenakan tidak dilengkapi pita cukai dan bercukai palsu.
Bea dan Cukai Tegal akan terus melakukan operasi penindakan untuk menekan kerugian negara yang disebabkan beredarnya barang-barang impor ilegal atau berpita cukai palsu. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Saudara, sementara itu di Semarang, polisi berhasil mengamankan ribuan kemasan pupuk cair ilegal yang diduga tidak memiliki izin edar dan uji mutu. Pengedar pupuk ini akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ribuan pupuk cair ilegal yang disita dari AJ, umur 42 tahun, warga Dempet, Demak, digelar di kantor Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Pasalnya pupuk yang dibuat dari bahan limbah tanaman tersebut diduga tidak memiliki izin edar serta uji mutu. Sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 1992 tentang sistem pembudidayaan tanaman, pelaku yang sudah melakukan produksi sejak tahun 2010 dinilai menyalahi aturan peredaran serta mutu dari pupuk cair. Dari hasil produksi pupuk yang menggunakan nama CV Randu Aji, pelaku berhasil mengantongi keuntungan sekitar 100 juta setiap bulannya. Ya, jadi yang kita sangkakan di sini adalah masalah tindak pidana di bidang peredarannya. Ya, jadi tidak memakai standar mutu dan tidak memakai efektivitas yang sesuai yang diaturkan dalam Permen nomor 70 tahun 2011. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas, CV Randu Aji yang berada di Dempet, Kabupaten Demak, telah mengedarkan pupuk cair ilegal ke berbagai daerah Pantura, Jawa Tengah. Atas perbuatan yang dilakukan pelaku, petugas akan menjerat dengan Undang-Undang RI nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, serta Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Saudara, untuk Anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya, kini kami hadirkan jadwal sholat selengkapnya. Pegawai bank tewas diduga dibunuh. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.